Lu dapat cerita ya. Menurut aku itu sesuatu yang biasa karena semua keluarga kita di SMP kecil itu sorry. Semua anak-anak diajarin dari kecil kayak gitu, jadi menurut kita itu sesuatu yang biasa aja. Menjaga wudu apa gimana, Shay? Betul, menjaga wudu, karena kalau misalnya kita enggak jaga wudu segalanya insya Allah dibantu. Karena ya. Setiap lomba begitu ya, Shay? Apa-apa. Setiap hari sih harusnya. Iya, iya. Apa sih persiapan kamu kalau lomba gitu, Shay? Kan banyak banget ya. Golf juga, renang juga. Betul. Yang pertama kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk latihan sebaik mungkin. Dan setelah itu kita serahkan kepada Tuhan. Tapi yang paling penting adalah mental yang dicetak oleh ayahku dari kecil. Namanya mental juara kalau kata ayah. Jadi kita gak boleh takut dengan apa aja di dunia ini selain takut dengan Tuhan. Berarti fokus kamu harus juara gitu, saya. Apa gimana? Wah. Pokoknya kita selalu ingin menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang paling berguna bagi banyak orang dan bisa membanggakan Indonesia di mana aja sampai luar negeri. Saya tapi pernah enggak sih insecure sama penampilan? Biar ini nih. Alhamdulillah sih ya, enggak pernah. Karena aku diajarin sama ayah untuk gak pernah memikirkan sesuatu yang negatif dan gak usah peduli sama yang negatif. Jadi itu membuat seluruh keluarga kita semuanya fokus kepada tujuan, goals-goals yang positif semuanya. Ada mungkin resolusi akhir tahun mau pergi kemana gitu, liburan keluarga? Wah, mungkin akan ada surprise, ntar kita akan share semua di Instagram saya Halintar, @sayahalintar Instagram dan GH Intar YouTube. Semua kita cek siap-siap di sana. Mas Ayu, mungkin sedikit pendapat rumah Abang katanya sempat bocor nih, gimana nih rumah Bang Atta? Wah. Pendapatnya gimana maksudnya? Melihat kan itu rumah Abang kan baru nih, baru apa namanya? Baru jadi, tapi katanya ada keluhan ada bocor gitu. Oh iya. Biasalah ya. Biasalah kan rumah kan. Cuman akhir-akhir ini kan aku kemarin barusan latihan buat beberapa turnamen yang kemarin, ada Toshi dan lain-lain. Aku belum sempat kesana, ntar abis ini mungkin aku langsung kesana. Dengerin aja sekalian. Iya, ntar aku bantuin chat-chatin. Apa namanya? Oke, terima kasih guys. Ngajarin orang tua. Lihat Amin yang sekarang lagi belajar ngaji. Kalian sebagai Amin dan Amin. Apalagi besok ulang tahun. Aduh, ayo. Itu udah ngeliatnya aja udah gak ada minati ya. Semoga Aminah bisa pintar terus. Rajin juga. Betul. Aminah itu salah satu anak yang paling pintar kita ngelihatnya. Dan makin pintar terus. Benar, update-an hidupnya tuh cepet banget. Baru umur 1 tahun udah bisa apa aja gitu kan, udah kayak anak umur 5 tahun. Bentar lagi udah mau super bangga. Hari ini juga ulang tahun Azura. Betul sekali. Mau Tante siapin hadiah apa nih? Nah, udah dikasih kan. Hadiah selalu surprise ya, guys. Gemesnya sama Azura gimana sih? Wah, itu gemes banget karena kan kita dari kecil selalu punya anak bayi di rumah kan. Karena Umi kan punya anak 11. Nah, itu sesuatu yang udah lama kita tunggu, melihat anak bayi lagi dan akhirnya Bang Atta punya anak bayi lagi. Sekarang punya anak bayi lagi, sekarang Ami juga Azura. Itu selalu membuat kita sangat happy setiap hari. Azura biasanya bisa ngapain aja nih kalau main sama angkel-angkelnya gitu? Wah, kita main apa aja sih sama Azura? Nanti jangan bikin dia nangis. Oke, makasih ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak. Sehat terus. Ditunggu ini nih, ditunggu mama. Bikin saja lah saya. Mau aja di nelpon. Support untuk bismillah yang terbaik semuanya buat keluarga kita. Bismillah doain ya guys. Tapi emang udah berencana ini Katorik untuk program kehamilan sama kalian. Nah, ini itu biarin mereka yang kasih tahu aku sih, kasih baru. Support. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Terima kasih.